mengenai keterbukaan dan sikap transformatif. Kita ini, Unpar ini, merupakan bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari umat manusia di seluruh dunia. Jadi suka duka masyarakat juga merupakan suka duka Unpar juga. Saya kira Unpar juga merasa memiliki rasa seperti ini, bahwa suka duka masyarakat merupakan suka duka Unpar juga. Unpar terbuka terhadap perkembangan keadaan, terhadap situasi-situasi yang berubah. Kita semua mencermati hal itu. Kita terus menerus mengembangkan sikap open mindedness, sikap pemikiran yang terbuka terhadap perkembangan situasi, terhadap berbagai kemungkinan, opsi-opsi, solusi-solusi yang mungkin dapat kita pikirkan. Nah, sikap terbuka ini tentu juga perlu disertai lebih lanjut dengan sikap transformatif, yaitu kesediaan untuk mengubah situasi, memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, untuk mentransformasikan keadaan menjadi lebih baik. Saya kira warga Unpar, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki sikap keterbukaan dan sikap transformatif ini melalui berbagai macam karyanya dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, maupun sumbangsih yang lain. Unpar terus memikirkan hal ini, memikirkan solusi-solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terus berubah ini. Jadi mahasiswa perlu memupuk sikap terbuka dan transformatif ini, terutama di tengah zaman yang berkembang semakin. Unpar itu penting, Unpar itu akan menjadi makin besar karena memiliki nilai sindu, yaitu nilai keterbukaan. Pada saat seseorang itu mau terbuka, maka dia akan menjadi rela untuk berubah. Pada saat seseorang mau terbuka, maka itu adalah kesempatan untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik artinya akan bersedia berubah. Tidak selalu mudah, tidak selalu berhasil. Masih ada orang-orang, masih ada alumni, masih ada mahasiswa, masih ada dosen, masih ada staf yang belum mau terbuka ke arah yang lebih baik. Padahal di masa datang, kesiapan untuk berubah, menghadapi berbagai hal yang tidak pasti menjadi sesuatu yang penting. Pada saat mau berubah, maka siap untuk bertransformasi ke arah yang lain, ke arah yang mungkin kita tidak tahu, tapi ke depan pasti akan terjadi. Sehingga insan Unpar, siapapun itu, menjadi perlu untuk belajar terus keterbukaan. Dalam keterbukaan kita menjadi rela untuk dibentuk, kita rela untuk berubah. Maka Unpar akan menjadi makin besar pada saat kita mau berusaha, kita mau dibentuk, kita mau dibimbing oleh orang lain juga, oleh lingkungan kita menjadi makin baik. Tidak selalu mudah, tapi yakin dengan keterbukaan, dengan kerelaan untuk mau berubah, untuk mau terbuka, maka di situ insan Unpar akan berhasil untuk menjadi orang-orang masa datang di society yang masa datang, di mana ketidakpastian itu menjadi sangat besar. Semoga kita semua berhasil untuk berubah dan juga mau terus terbuka untuk siap ke tantangan yang masa datang.